Semuanya RM277.79. Okey, jap. Cobalah pakai Sarawak Pay. Download aja aplikasinya di Google Play Store or App Store. Sarawak Pay? Sarawak Pay itu adalah aplikasi kredit yang melibatkan transaksi tanpa tunai. Kita si payah nak bawa cash banyak-banyak bah. Jong-jong kena rompak. Kredit seluruh Sarawak tu dah gagu dengan bayar tanpa tunai. Macam ni ya. Yalah, kita si dengar show terbaru SMA dengan Azam Haria. Bayar tanpa tunai tu banyak kebaikannya. Antaranya, Sarawak Pay Tok mempunyai ciri scan dan pay yang memudahkan pembayaran dengan mengimbas kod QR pada tagihan atau paparan peruncit. Sarawak Pay adalah lesen aplikasi e-wallet pertama yang diberikan kepada sebuah negeri di Malaysia oleh Bank Negara Malaysia. Selepas beberapa siri penilaian oleh Bank Negara Malaysia, mereka yakin bahawa sistem kohesif dan integriti dapat memenuhi keperluan Bank Negara Malaysia untuk beroperasi sebagai e-wallet. Oleh itu, Sarawak Pay dijamin oleh kerajaan. Jika ada wang yang dicuri disebabkan oleh ketidakcekapan sistem Sarawak Pay, Sarawak Pay akan mengembalikan semua wang yang dicuri kepada mangsa. Sarawak Pay mematuhi keperluan ketat dari Bank Negara Malaysia. Selain menyediakan langkah pencegahan, Sarawak Pay juga melaksanakan ujian prestasi sistem Pentest. Ai, Daya, si berbeg duit lah kita ke pasar. Biar benar. Serius? Bukan macam ya. Beg duit tetap ada. Cuma duit kita semua digah dalam sikit benda yang namanya e-wallet. Dulu, limitnya enggak 200 je aku. E-wallet adalah dompet mudah alih yang menggunakan telefon pintar kita untuk melakukan transaksi perniagaan seperti membeli makanan atau perkhidmatan, membayar bil atau bahkan sumbangan. Singkatnya, penggunaan e-wallet boleh dilakukan melalui transaksi tanpa perlu menggunakan sebarang tunai. Sekarang, jumlah e-wallet meningkat kepada RM3,000 daripada jumlah asal hanya RM200. Wah, camnya kah? Tapi, camnya orang di luar bandar yang si dapat akses internet ya? Dapat pakai juga kah e-wallet tok? Sabar lo kita, kami belum habis segi. Buat masa tu, tumpuan Sarawak Pay adalah di kawasan bandar. Walau bagaimanapun, sekiranya kawasan luar bandar ingin menjadi pengguna Sarawak Pay atau pedagang Sarawak Pay, selagi mereka boleh menyambung telefon pintar mereka ke mana-mana perkhidmatan internet, mereka akan dapat menggunakannya. Si dapat dinafikan bahawa terdapat beberapa kawasan luar bandar yang kurang perkhidmatan internet, tetapi SMA merancang untuk membantu kawasan tu supaya dihubungkan dengan menaikkan lebih banyak menara di luar bandar. Sorry kak, 3 tahun dah ambil nunggu duit kita. Dah tek? Ya habis, sorry dek. Nyatok lah ngaco kakak. Bah, ni e-wallet kita tek. Pinjam kami dulu, nak bayar tu. Okey. Cemialah orang. Dan kepada kita orang di luar sidun, apa tunggu lagi? Ju, digitalkan dunia kita dengan menyokong bayaran tanpa tunai di kedai-kedai yang menggunakannya. Dan jangan lupa dengarkan bersama Info Capsule Sarawak Multimedia Authority SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang. Azam Sarawak.